Bagi sebagian orang, memelihara ikan koki merupakan salah satu kesenangan tersendiri. Misalnya pada saat melihat keindahan warnanya, bentuk tubuhnya yang lucu, cara mereka berenang, dan pada saat memberi mereka makan. Pasti hal tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri bagi para penghobi ikan koki itu sendiri. Terlebih jika kita sudah lama memelihara ikan koki dan melihat mereka ternyata hendak bertelur. Bagi yang sudah lama memelihara ikan koki dan berkecimpung dalam hobi ini, pasti sudah sangat paham tentang bagaimana ciri-ciri ikan koki yang akan bertelur. Namun hal ini tentu berbeda dengan mereka yang baru saja memelihara ikan koki. Mereka biasanya tidak tahu bagaimana ciri-ciri ikan koki yang akan bertelur tersebut. Oleh karena itu, setelah pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara membedakan ikan koki jantan dan betina, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana ciri-ciri ikan koki yang akan bertelur. Jadi tonton video ini sampai selesai. Mengetahui ciri-ciri ikan koki yang akan bertelur bisa dibilang sangat mudah dan sederhana. Dalam hal ini, setidaknya ada 4 ciri yang bisa Anda amati sebelum menentukan ikan koki Anda apakah akan bertelur atau tidak. Namun, keempat ciri tersebut akan akurat apabila ikan koki Anda memenuhi beberapa kriteria, yaitu sudah berumur minimal 8 bulan dan berukuran minimal sebesar telur bebek. Jika ikan koki Anda sudah memenuhi kriteria tersebut, maka keempat ciri berikut ini akan akurat menentukan ikan koki Anda apakah akan bertelur atau tidak. Ciri pertama yang bisa Anda lihat ketika ikan koki Anda akan bertelur adalah bentuk perut ikan koki betina yang semakin membesar. Mungkin hal ini akan sulit dilihat oleh orang yang baru pertama kali memelihara ikan koki karena pada umumnya ikan koki memiliki perut yang buncit. Tapi jika Anda sudah lama memelihara ikan koki, pasti Anda menyadari perbedaannya. Ikan koki betina yang akan bertelur biasanya memiliki perut yang besar dan buncit ke bagian belakang perutnya. Ikan koki betina tersebut biasanya juga terlihat kesulitan ketika berenang karena perutnya yang semakin membesar. Jika Anda melihat tanda ini, Anda patut curiga bahwa mungkin saja ikan koki betina Anda akan bertelur. Ciri yang kedua yang bisa Anda lihat pada ikan koki betina yang hendak bertelur selain perutnya yang besar adalah bentuk anusnya yang menonjol keluar. Ketika sebentar lagi akan bertelur, anus ikan koki betina biasanya akan menonjol keluar. Hal ini kemungkinan karena benih telur dalam perut ikan koki betina sudah matang dengan jumlah yang sangat banyak sehingga perut ikan koki betina tidak lagi dapat menampung telur-telur tersebut. Bahkan ada yang sampai telur-telur ikan koki betina tersebut keluar dengan sendirinya tanpa dibuahi oleh ikan koki jantan karena saking banyaknya. Jadi, jika Anda memiliki ikan koki betina yang sudah menggendong banyak telur, lebih baik segera pijahkan sebelum ikan koki tersebut mengeluarkan telur-telurnya sendiri. Ciri yang ketiga ketika ikan koki akan bertelur adalah nafsu makannya yang berkurang. Mungkin ini akan Anda sadari ketika Anda terbiasa memberi makan ikan koki Anda. Seperti misalnya biasanya ikan koki Anda selalu makan banyak, tetapi di suatu hari ikan koki Anda tiba-tiba tidak nafsu makan meskipun perilakunya masih aktif seperti biasanya berenang kesana kemari. Jika Anda tidak mendapati tanda-tanda penyakit pada ikan koki Anda,
maka patut dicurigai mungkin ikan koki Anda akan bertelur. Namun perlu digarisbawahi juga, ciri nafsu makan berkurang ini juga harus disertai dengan ciri-ciri sebelumnya, yaitu perut buncit, anus menonjol, dan ciri yang berikutnya. Jika ketiga ciri sebelumnya masih belum meyakinkan Anda, maka ciri terakhir ini mungkin bisa. Ciri tersebut yaitu ketika ikan koki jantan mengejar-ngejar ikan koki betina yang tengah hamil. Ketika pada akhirnya ikan koki akan memijah, biasanya ciri yang paling jelas adalah ikan koki jantan mengejar-ngejar ikan koki betina. Biasanya ikan koki jantan akan menggesek-gesekkan tubuhnya ke tubuh ikan koki betina sampai ikan koki betina mengeluarkan semua telur-telurnya. Hal seperti ini juga bisa disebut sebagai proses memijah. Jika ikan koki peliharaan Anda memiliki keempat ciri-ciri di atas, maka sebaiknya Anda segera mengambil tindakan untuk memijahkan ikan koki Anda secara terpisah agar telur-telur ikan tersebut dapat menetas secara sempurna dan tidak dimakan oleh ikan koki lain. Pisahkanlah ikan koki yang akan bertelur tersebut ke tempat khusus, entah itu ember besar, akuarium, ataupun kolam pemijahan dengan air yang bersih dan bebas jamur. Lalu berikanlah mereka tempat untuk menempatkan telur-telurnya. Bisa itu eceng gondok, injuk, ataupun tali rafia yang sudah disuir. Biarkanlah ikan koki tersebut memijah secara alami dan jangan mengganggunya. Biasanya proses memijah ini akan memakan waktu beberapa jam. Jadi tunggulah sampai selesai sebelum akhirnya memisahkan induk-induk ikan koki tersebut dari telurnya supaya telurnya tidak dimakan kembali. So, itulah 4 ciri ikan koki yang akan bertelur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.